Halo semuanya, assalamualaikum. What's up guys? Oke ya teman-teman, semoga saja teman-teman sehat selalu dan saya juga sehat, oke? Jadi ini saya melewati Taman Perumahan ya. Ini Taman Lapangan Jaya. Ini di depan kita lihat bus sekolah ya. Jadi di Malaysia itu antar jemput ini banyak sekali ya bus sekolah. Ya ada yang diantar orang tua, ada, tapi kebanyakan itu naik bus sekolah. Jadi keliling-keliling taman begitu. Dan kita lihat di sini ya, ini kereta ini parkir di luar berderet-deret. Selalu parkir di luar, mungkin di dalam nggak muat ya. Menurut pengetahuan saya itu setiap rumah di Malaysia ya itu pasti punya kereta atau mobil ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini ini setiap rumah pasti ada mobilnya. Jadi ini apa namanya, Taman Perumahan Lapangan Jaya Ipoh Perak Malaysia. Jadi tadi kenapa saya belok ke sini, tadi ada kode etik ya. Jadi kode etik sesama pengemudi itu ada yang menghidupkan lampu piar, berarti di depan itu ada roadblock seperti itu. Jadi saya langsung balik arah ya, pusing balik melewati Taman Perumahan ini seperti itu teman-teman. Ya bukannya takut apa ya, nanti daripada dipertanyakan-pertanyakan seperti itu, lebih baik saya menghindar. Kita lihat ya, ini setiap rumah pasti ada kereta seperti itu. Dan di Malaysia itu ya teman-teman, itu kereta itu adalah suatu kebutuhan. Jadi suatu kebutuhan, mau pergi kerja, pergi ke pejabat. Kalau yang jelas itu untuk pergi bekerja seperti itu. Jadi kalau untuk motor, motor itu biasanya dipakai pergi ke kedai runcit atau main ke tetangga sekitar Taman Perumahan seperti itu, atau apa ya. Yang jelas biasanya itu menurut pengetahuan saja, pengetahuan saya lah. Ini kita lihat, ini motor ini nongkrong di kedai mama atau di kedai-kedai apa ya, kedai-kedai makan seperti itu. Tapi kalau untuk kereta itu memang suatu kebutuhan di Malaysia. Makanya setiap rumah di Malaysia itu pasti punya kereta. Jadi nggak bisa dibungkiri, ini menurut pengalaman saya selama saya berada di Malaysia yang saya lihat ya teman-teman. Ini ada budak ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, suasana Taman Perumahan di Malaysia ini. Kalau nggak salah desa apa ya, yang tadi yang Perumahan Teres ya di sana itu. Ini suasana sore hari teman-teman. Jadi saya tadi balik kerja seperti itu. Nah kita lihat di sini, ini pun parkir berderet, parkir di luar ya. Itu mungkin lah, mungkin di dalam itu lagi ada kereta lagi. Biasanya nggak muat ya bagasinya, jadi dia diparkir di luar seperti itu. Ini dua berjajar. Dan mungkin juga kalau yang banyak kereta ya, yang dua atau sampai tiga itu biasanya anak balik kampung atau apa ya, itu anak balik kampung dari kota seperti itu, biasanya lagi rame. Ini sekolahan ini ya. Jadi ini kita ron-ron ya, keliling Taman Perumahan. Oh iya, ini sekolahan, ini sekolahan SD besar ya.
kita melewati jalan ini menghindari roblok yang di sana tadi. Nggak tahu ada apa enggak ya, yang jelas tadi ada kereta yang ngasih kode etik. Yes, kode etik sesama pengemudi lah. Jadi menghidupkan lampu, biar seperti itu, biar seperti itu. Nah, biasanya itu ada roblok atau rahasia seperti itu. Dan sebentar lagi kita akan melewati taman perumahan lagi ya. Taman perumahan lagi. Ini di Ipoh Perak, Malaysia, teman-teman. Ini pertokoan yang sebelah kanan ini. Ini jalannya luas lebar ya. Walaupun dekat taman perumahan, tapi jalannya lebar. Oke, kita masuk ini ya. Nah, di sini pun kita bisa lihat ya, ini keretanya parkir di luar semua. Ini taman perumahan. Dan kalau kita bisa melihat ya, maksudnya bukan kalau kita bisa apa namanya itu kalau melihat mobil-mobil di sini kanan kiri berderet-deret seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa orang Malaysia itu kaya-kaya atau seperti itu atau bagaimana teman-teman. Jadi ini tikuan gede-gede gitu Pak. Ya, ini kita lihat ya. Saya pun heran. Setiap rumah pasti punya kereta. Kita bisa menyimpulkan bahwa orang Malaysia itu kaya-kaya seperti itu, padahal kereta di Malaysia itu adalah suatu kebutuhan, teman-teman. Ini kita akan terabas ya. Maksudnya terabas. Ini adalah jalan pintasan, ini jalan kampung ya. Jadi kita melewati jalan kampung. Wis. Ini hanya dilewati oleh satu kereta. Oke, kita ghostan dulu. Itu biarkan lalu. Nah, oke. Jadi ini hanya bisa dilewati satu kereta jembatan ini. Tapi yang di sana nanti ya boleh lah. Karena hari-hari saya lewat sini, yang jalan sebelah sana itu rusak. Wis. Rusak parah karena hujan. Nah, ini ada hutan sedikit ya. Kita melewati hutan. Jadi di Malaysia itu banyak sekali ya teman-teman taman-taman perumahan. Dan biasanya itu yang membangun saya. Tapi saya itu melaster saja lah. Ini hutan sedikit ya. Ini biasanya kalau pagi ramai sekali teman-teman. Banyak kereta yang lewat sini. Ini ngam-ngam dua kereta, kita mesti ke tepi. Kita lihat seperti itu. Jalannya sempit karena ini jalan apa namanya ya, terabasan ya. Jadi jalan pintas lah, jalan pintas seperti itu. Nah, biasanya di sini ini ada roblok. Nah, ini roblok kambing ini. Biasanya di sini ada roblok kalau hari Sabtu ya teman-teman. Dan nanti kita akan masuk taman perumahan lagi sedikit. Jadi banyak sekali ya taman-taman perumahan di Malaysia itu. Nah, ini taman perumahan juga. Ini di daerah Ipoh Perak, Malaysia. Kalau ini daerah Pangkalan, teman-teman. Daerah Pangkalan. Dekat Pasar Target ini. Aits. Jalan buntu. Buh, ini ada perahu ini, perahu mobil karena ada bannya ini. Oke, kita ghostan.
Oke ya teman-teman, jadi seperti itu ya suasana taman perumahan di Malaysia. Setiap rumah punya mobil. Oke, kita ambil kanan ini kalau nggak salah ya. Ini taman perumahan juga. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Tunggu video saya berikutnya. Oke, dan sekali lagi jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Jadi apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Tolong dibetulkan seperti itu. Karena ini menurut pengalaman saya.